Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube aku untuk episod yang seterusnya. Untuk episod kali ni, aku ada booking BHO untuk perata tanah. Tanah-tanah yang bukit-bukit tu nak tolak, bagi perata, bagi sama balik. Tak larat lah nak tarik akang. Jatuh sakit pinggang-pinggang, kan? Ni aku nak tanda dengan tip kuning kawasan yang dia nak korek lagi, nak buat kolam. Takkan 4 jam buat kerja ni, nampaklah hasil dia. Tanah pun labor elok lah tu. Cumanya hari ni memang tak ada habis lah. Nak korek tak ada, nak ada lagi benda-benda kerja esok dengan nak ambil sambung setengah hari lagi kot. Hari ni dah masuk hari yang kedua aku sewa BHO tu di hujung sana tu. Aku minta BHO tolong korek sikit. Kita buat kolam. Ha? Jom kita pergi tengok. Untuk hari yang kedua ni kita dah mula korek kolam. Tak besar mana, lebih kurang 35 kaki kali 20 kaki macam tu lah. Tengoklah macam mana dia boleh korek. Aku pun kena minta pendapat dia juga. Bukan kita boleh guna pendapat kita sendiri je kan. Dia lebih pakar dalam bab-bab ni. Jadi kita minta pendapat dia. Heh, cantik. Oleh kerana BHO dah ada, kita buatlah serampang dua mata. Ni aku nak ukur lebih kurang jarak dalam 30 kaki. Kita ukur, kita tanda. Nanti minta BHO korek lubang derian. Tak payahlah aku duduk kedebuk-kedebuk kan. Ha, ukur. Aku buat penjarakan di antara pokok lebih kurang 30 kaki saja. 30 kaki adalah jarak yang minimum. Mungkin ada di kalangan hampa yang dah pernah buat ataupun dah pernah usahakan tanaman durian ni, hampa buat 40 kaki. Aku punya kebun cuma 1 ekar saja. Tak semua dalam kebun ni aku tanam durian ada campur-campur pokok. Lagipun kebun aku ni bukan untuk dikomersialkan. Aku lebih kepada nak main duduk saja, relax. 1 ekar je kan. Mungkin masa buah nanti boleh jemput kawan-kawan. Kalau ada lebih barulah kita jual, kan? Oh ya Allah, letihnya. Aku dah siap tanda lah. Lebih kurang dalam dapatlah 20 lubang dulu kot. Yang lebih-lebih nanti tu aku korek sendiri lah. Tu sementara dia dah tolak-tolak tu, lepas ni bolehlah tu aku tanda kuning-kuning tu. Korek lah. Alam-alam BHO dah ada di tanah ni, aku minta dia korek lubang tu lah. Ada yang korek lubang durian, ada yang korek lubang mutan. Ada dua cara aku korek. Ni cara yang pertama ni kita korek single lah, satu-satu. Yang ni aku tunjuk kampar ada satu lagi teknik macam mana orang Siam dengan orang Indonesia tanam. Ni cara buat tiga lubang sekali gue. Okey. Macam ni. Dia buat tiga segi macam ni. Jarak antara satu lubang dengan satu lubang tu lebih kurang 1 meter. Nanti dia akan tanam tiga pokok lah. Berkembang tiga, triple. Okey. Sebenarnya driver BHO tu anak kepada kawan aku, Mili. Mili ni dalam sejarah hidup aku lah, masa aku mula main Pahang dulu nak bertunang dengan perempuan aku, rumah dia lah aku pergi tidur. Macam mana aku boleh kenal Mili? Mili adalah adik ipar pada kawan aku Sukairi. Sama-sama mengaji di MPSAR dulu. Tu yang boleh kenal tu. Aku rasa cukup dulu video untuk kali ni, untuk episod ni, episod BHO tolak tanah. Walaupun kerja tolak tanah tak habis lagi, aku habiskan dulu episod untuk kali ini. Semoga episod kali ini memberi sedikit inspirasi pada hampa, memberi idea-idea yang bagus untuk hampa dan memberi kekuatan untuk aku teruskan apa yang aku usahakan selama ini. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.